Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami Teknisi Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita mau OTW lur dari Klego Boyolali menuju ke Klaten, tepatnya di Tempel Drono, belakang RSI Klaten ya lur, Rumah Sakit Islam Klaten. Ikuti terus ya lur perjalanan kami, karena Pak Di saya yang mau kita kunjungin ini pekerjaan sehari-harinya juga bengkel elektronik lur. Ya memang keluarga besar kami, keluarga besar bengkel elektronik. Langsung kita ikuti lur. Ramai lancar ya lur. Ini perjalanan melewati jalan Kartosuro Jogja lur. Nah ini didriveri oleh adik saya lur, namanya Ahmad Saifuddin, masih bujang lur. Yang minap. Oke, masih ditemani oleh lagunya Nasidaria ya lur. Formasi pasukannya komplit. Nah ini tetap bareng sama istri sama nada ya lur. Itu nada. Ini di pangku di depan, aku di belakang sendiri lur. Oke lor, udah sampai di Klaten ini, menerima servis TV, audio, radio, tape deck. Wah ini keluarga besarnya lor. Nah ini ketemu sama Pak Di itu yang jadi tukang servisnya. Ini keluarga besar servis elektronik ya lor. Nah ini lokasi tepatnya ada di Tempel Drono, belakang Rumah Sakit Islam Klaten ya lur. Jadi jika teman-teman penonton ataupun subscriber dari Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali yang deket dari wilayah itu, main aja ya, tanya namanya Pak Mulyono servis elektronik. Nah, bisa nanti tanya-tanya di situ, itu saudara ya lur. Atau jangan sekedar tanya ya lur, kalau ada TV atau sound system yang rusak atau mau disetting gimana, bisa langsung bawa ke sana ya lur. Oke lur, berhubung kondisi tidak memungkinkan untuk ngobrol-ngobrol lama di dalam rumah karena masih suasana COVID ya lur, kita langsung pamit saja. Yang penting sudah silaturahim. Sudah pamitan, nanti lebaran nggak bisa kesini, sudah diwakilkan sekarang. Langsung kita pindah ke Pak D-nya yang satunya lagi ya lur, di Kartosuro. Ikuti terus. Ya. Ini sing rame TV ya Pak Du? TV audio. Oke, teko Kartosuro. Tugu Pahlawan. Sudah sampai. Iku mai. Bun. Assalamualaikum.
Oke lor, kita juga tidak bisa berlama-lama di sini setelah kita berkunjung dan pamitan. Kalau nanti lebaran nggak bisa ke sini karena kondisi juga masih COVID, kita langsung pulang ya lur. Terima kasih telah mengikuti video kegiatan kita di hari Sabtu ini. Semoga sehat selalu, tetap semangat, dan dungo dinungo ya lur. Semoga berkah semua. Salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.